selepas pandemik, SSM Pulau Pinang melihat perlu satu tindakan yang lebih holistik dan bersepadu dilaksanakan untuk membantu murid-murid di PPR. Kita telah melihat beberapa model untuk dijadikan panduan yang menggunakan konsep ruang selamat atau safe space untuk remaja dan belia di kawasan PPR seperti hari ini, Paitu Hikmah. Paitu Hikmah adalah program terbaru Yayasan Islam Pulau Pinang. Ia merupakan satu one-stop center di mana kami menyediakan ruang selamat bagi pelajar untuk belajar dan bermain di sini. Waktu operasi di Batu Hikmah ini adalah pada hari Isnin hingga Jumaat. Kita buka daripada pukul 3 petang sampai 7 malam. Aktiviti dekat sini memang macam-macam kami buat. Bermulanya 3 petang tu, budak-budak tu datang ke sini, mereka akan buat kerja sekolah di mana kita menggunakan tenaga sekolah anak-anak muda. Dan mereka ni akan tengok budak-budak ni buat kerja sekolah macam mana. Lepas balik tu, kita ada kelas mengaji, ada juga kelas kemahiran. Kadar keciciran murid di sekolah rendah meningkat 0.13% pada tahun 2020 dan pelajar sekolah menengah pula meningkat daripada 1.14% kepada 1.26% bagi tempoh yang sama. Kita khawatir dengan keadaan ini yang mungkin akan menunjukkan a lost generation. Antara punca terjadi lost generation ialah kehilangan waktu pembelajaran untuk tempoh yang lama. Oleh itu, usaha pihak Yayasan Islam Pulau Pinang menyediakan Baitul Hikmah bagi membantu meningkatkan prestasi pendidikan pelajar miskin untuk penduduk di kawasan kejiranan Jalan Sungai Julutung yang merangkumi PPR Jalan Sungai dan Taman Seri Pinang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Baitul Hikmah Yayasan Islam Pulau Pinang. Adanya Baitul Hikmah ini akan membantu bukan sahaja pemerintah rumah tapi komuniti di PPR ni kepada anak-anak kita, kepada pembelajaran mereka dan pembangunan sasiah diri mereka sendiri. Saya percaya bahawa fasiliti yang ada semestinya cukup demi membantu orang kata pembelajaran dan pembentukan anak-anak ni. Misalnya kita boleh tengok adanya wifi, adanya printer, ada buku yang banyak dan juga orang kata projector. Bagi mereka tengok movie, ya, buka lah movie kartun kat mereka ataupun movie yang manfaat lah yang mereka boleh tengok. Kita bagi mereka main juga dekat sini. Kita ada Monopoly, kita ada Sirena, juga kita ada Dam. Untuk duduk-duduk di PPR Jalan Sungai ataupun di Taman Seri Pinang di mana tempat Baitul Hikmah ni, kami mengalu-alukan kedatangan belia-belia ya untuk datang ke sini. Mailah sini. Ramai-ramai bawa kawan-kawan sebab sini adalah ruang selamat untuk hangpa. Mai.